Oke, kembali lagi di channel ini, dan di sini kita akan memperlihatkan perbedaan dari converter. Dimana di sini untuk lampunya ya. Jadi ini ada 4 converter. Dimana di sini yang ini yang pertama, yang kiri 3 bit 100 Mbps, 100 dan 100. Nah, perbedaannya di lampunya. Ini lampu yang tengah ini adalah lampu yang data. Ya, jadi untuk yang data ini, yang gigabit ini cepat sekali kedipnya, tanpa jeda kedipnya. Terus yang ini dua tengah-tengahan, terus yang samping ini lambat. Kenapa? Karena yang utama ini, yang kiri ini adalah backbone. Nah, jadi dia datanya itu ngalir terus, jadi semua klien masuknya ke sini. Jadi dia datanya masuk terus, ngalir terus. Terus yang ini untuk server 2 dan ini server 3. Terus yang ini untuk ke rumahan. Nah, untuk yang ini agak cepat, ini 100 Mbps. Agak cepat karena di situ dia trafiknya lumayan ya. Jadi tidak tinggi ya. Yang ini kan 100 lebih, yang ini 100 kurang ya. Itu trafiknya agak ini, kedipannya itu agak cepat. Terus yang terakhir yang ini karena lambat, karena memang trafiknya di bawah 10 Mbps ya, jadi kedipannya itu tidak terlalu cepat. Kalau dibandingkan yang pertama ini, yang kanan ini itu trafiknya 5 MB, yang ini 10 MB dan lebih, 10 MB lebih. Yang kedua yang ini 100 MB lebih ya, jadi itu perbedaan kedipan dari converter ya. Jadi kalau 100 Mbps lebih itu biasanya memang kedipannya banter sekali. Terus yang kalau sampai 100 ya seperti itu. Terus yang kalau dikit mungkin sampai 10 Mbps seperti ini. Jadi itu dulu dari saya. Kita akan berjumpa lagi dengan video lain tentu saja di channel ini, dan nanti kita akan bahas sesuai dengan request ya. Kalau ada, kalau tidak ada ya tidak kita bahas seperti itu. Mantap.